Okey, hadis ke-158. Wa an Aisyah radhiyallahu anhu qalat ja'atni imra'ah ma'aha ibnatani tas'aluni falam tajid indi ghaira tamratin wahidah fa'ataituha faqasamatha baina ibnatayha thumma qamat fa kharajat fa dakhala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fa hadathathu tu fa qala may yali min hadhihi al-banati shay'an fa ahsana ilayhinna kunna lahu sitran minan nar. Aisyah radhiyallahu anhu mengisahkan seorang ibu bersama dua orang anak perempuannya masuk ke rumahku mengemis, sedangkan aku tidak mempunyai sesuatu kecuali sebiji kurma. Kurma itu lalu kuberikan kepadanya. Si ibu tadi membahagi kurma tersebut menjadi dua dan diberikan kepada anaknya, sedangkan ia tidak ikut makan. Ia kemudian berdiri dan pergi. Rasulullah SAW lalu masuk ke rumah dan aku memberitahu baginda. Baginda bersabda, sesiapa yang mahu mengasuh anak-anak perempuan yang dengan baik, yang baik, lalu ia tetap berbuat baik kepada mereka, kelak mereka menjadi tabir baginya daripada neraka. Ini kelebihan menjaga dan memelihara anak perempuan. Okay. Anak lelaki susah dijaga waktu kecil, besar lebih mudah. Anak perempuan senang dijaga waktu kecil, besar lebih susah. Jadi maknanya Nabi SAW berceritakan mengenai kelebihan bersabar dan juga mendidik, memelihara, menegur anak perempuan. Dia menjadi sitram minan nar, menjadi penghadang kepada api neraka kalau kita bersabar dan terus mendidik. Okey. Bagi orang lelaki, ayah-ayah, abang-abang saya sekalian, ada empat jenis orang perempuan. Kalau dia tak lepas ke syurga, jangan harap kita mudah untuk lepas ke syurga. Ada empat jenis perempuan ni. Yang pertama siapa? Yang pertama isterinya. Sebab tu isteri ni kena tegur, kena tegur, kena tegur, kena bimbing. Kadang-kadang kita ada kelemahan itu dan ini. Kalau kita tak boleh nak dengan lisan, kita doakan dengan hati kita. Kadang-kadang ada yang kebetulan dapat isteri tu agak dominan. Kita karakter manusia kan. Orang kan kahwin ni perhimpunan dua individu berbeza. Dia memang berbeza. Karakter laki perempuan juga berbeza. Belum latar belakang lagi. Isteri anak tentera. Anak tentera. Dalam anak tentera, anak sulung pula tu. Biasa tengok bapak dia bagi komand. Biasa tengok bapak dia bagi komand. Tentulah sebesedikit karakter tu ada dekat dia. Minta laki pergi kedai pun macam bagi komand, abang beli kicap. Karakter. Okay. Suami anak bungsu. Dalam anak bungsu, anak cikgu pula tu. Dalam cikgu, cikgu seni pula tu. Jadi maknanya keluarga suami berhalus, suami pun agak berhalus. Jadi mana suami dan keluarganya makhluk halus. Isteri, kebetulan. Okey, karakter tak sama. Okey, maknanya secara realistik dia. Okey, kita nak tegur, memang dia kena dominan. Doakan. Okey, doakan, doakan. Dan jangan pernah berputus asa. Saya pernah ditanya soalan, Ustaz, saya ni tegur isi saya, Ustaz, sepatah, saya kata 10 patah dah jawab Ustaz. Apa nasihat Ustaz pada saya? Saya kata, bang, abang kena tegur isteri sampai kalau tak abang meninggal, isteri tu meninggal. Oh ya ke Ustaz? Ya. Susahnya. Macam itulah. Okay. Di golongan pertama, isteri kita. Tak mampu tegur, doakan. Jangan berputus asa tu doa. Yang kedua siapa? Yang kedua adalah anak perempuan kita sampai dia berkahwin. Kalau dia berkahwin, maka tanggungjawab itu dah letak pada suami dia. Selagi mana dia anak perempuan belum berkahwin, tegur. Tak boleh tegur, doakan. Kadang-kadang, sebab tu dah hadis habis sebut, sebagus-bagusnya ubahlah dengan tangan. Tangan tu apa yang kita boleh usahakan. Tak boleh dengan lidah, tegur. Tak boleh dengan hati, doakan. Anak perempuan sehingga dia berkahwin. Okey. Yang ketiga siapa? Yang ketiga
saudara perempuan kita jika ayah tak ada dan tak ada suami. Ha, saudara perempuan ni kakak ke, adik perempuan ke, orang lelaki bertanggungjawab tanya khabar. Kan? Apa keadaan dia kan? Tanya khabar macam mana keadaan dia. Kalau dia tak ada suami, kemudian dia tak ada, dia tak ada ayah, dia tak ada dah. Adik perempuan dia. Okey. Dan yang keempat, ibunya jika ayah dah tak ada. Ibunya. Ha, jadi orang lelaki tanggungjawab dah besar. Ada empat jenis orang perempuan. Kalau tak lepas ke syurga, dia tak mudah-mudah untuk lepas ke syurga. Okay? Sekali lagi, isteri dia, anak perempuan dia, saudara perempuan dia dan ibu dia. Ha, ni dia. Okay? Jadi daripada hadis yang kita bincang pada pagi ini adalah galakkan Nabi SAW bersabar dalam dalam konteks anak perempuan. Ha, sebab anak perempuan ni, ya, tak. Janda, dia akan balik pada wali dia. Kalau bapa dia masih ada, bapa lah. Mana anak perempuan kan? Kalau bapa tak ada, abang atau adik dia. Ha, saudara lelaki lah. Ha, sebab tu, benda ni kena ajar untuk anak lelaki kita. Saya tengok budaya orang Arab, merujuk kepada orang Syam. Orang Syam, kalau adik perempuan dia, hari jadi adik-adik perempuan, bapa tu akan bagi duit pada anak lelaki belikan hadiah untuk adik-adik perempuan. Maknanya dia dah didik daripada kecil untuk jaga adik perempuan atau kakak dia. Kan? Maknanya kakak ataupun adik perempuan hari jadi dia ambil duit beli hadiah. Kan? Maknanya dia dah didik dah supaya abang tu ingat pada adik, terutama adik perempuan eh. Ha, so ini maknanya kalau janda tu maksudnya balik pada bapak dia dan saudara lelaki dia. Ha, tanya khabar eh. Dan benda ni kena ajar pada anak-anak kita, adik-adik anak-anak kita yang lelaki lah. Ha, supaya diingat eh. Ha, sebab kadang-kadang sama jugalah. Mungkin hari ni kita masih ada, kita masih kuat. Mungkin benda ni pada dia tak berapa berguna. Tapi agama ni solution without problem. Besok kita dah tak ada. Mungkin suami dia buat hal. Siapa dia nak mengadu? Kan? Sebagai orang perempuan. Kan? Kalau abang-abang pun buat tak tahu je. Kan? Siapa dia nak mengadu? Siapa dia nak berteduh lah? Kan? Ha, jadi benda ni ajarkan pada anak adik-adik, apa-apa, anak lelaki kita. Dan kita pun satu motivasi Nabi sebut menjaga anak perempuan. Okey, dia dah berkahwin lepas kat suami dia. Tiba-tiba dia berpisah atau suami dia meninggal, balik pada bapa yang kena tanya khabar, yang kena ambil tahu. Okey. Ha, jadi memang susah. Sebab itu Nabi bagi cerita kelebihan dia adalah dia berusaha tu menjadi sitram minanar, menjadi pelindung daripada api neraka. Galakkan dia eh? Ha, dan benda ni besar tau. Pelindung bagi api neraka ni dia bukan kerja kecil kan. Ibu bapa kakak tuan-tuan sekalian kan? Saya nak cerita sikit saya point of view saya sebagai orang yang buat rumah HIV. Okey. Mula-mula sekali saya buat rumah HIV tu, tahu tak asal dia apa? Saya habis kuliah kat DSRS tu. Waktu tu kuliah kita hari Rabu. Satu orang kakak ajak, "Ustaz boleh tak bagi ceramah Ustaz 2009 ni?" Tapi pada orang HIV, saya kata, "Eh saya boleh siapa-siapa pun." Rupanya tempat itu di gereja. Di gereja kan? Jadi saya, "Ush, gereja. Kenapa saya ada kekuatan dengan izin Allah SWT maknanya untuk keluarkan dia?" Pertama sekali saya kata, "Ush, tak boleh ni. Kalaulah anda kata dia sihat, kan, dia buat satu rakaman video je. Kenapa saya masuk Kristian? Kan, saya duduk kat gereja, langsung Islam tak tengok. Ui, tak boleh ni." Jadi kita usaha keluarkan, usaha keluarkan. Bila dah keluarkan, apa kekuatan untuk sustainable rumah tu sebenarnya? Ui, kadang-kadang nak give up tu tak tahu. Kan? Bukan mudah, bukan sesimply. Saya pula jenis bukan orang yang jenis, "Ibu kakak tolonglah rayuan derma yang mana." Kalau tahu kakak dah ikut kelas saya lama, tak pernah saya sebut macam itulah. Dengan izin Allah SWT, mudah-mudahan Allah kekalkan. Okey. Jadi yang menjadikan motivasi itu sebab apa? Orang HIV difatwakan sebagai golongan riqab. Riqab ni maknanya orang terhamba. Dan dia dalam golongan asnaf zakat. Okey. Dan dalam hadis Nabi SAW, Nabi sebut man a'taqa riqab muslimah. Siapa yang membebaskan golongan riqab muslim, a'taqallahu lahu bikullu aduwin minan nar. Allah lepaskan setiap sendinya daripada api neraka. Itulah yang memujuk dan menguatkan hati saya setiap kali ada masalah rumah HIV ni. Ha, selain rumah yatim eh. Ha, jadi mudah-mudahan ya Allah,
Umar anak yatim ni orang lebih kesian, orang umar HIV macam-macam perspektif orang kan. Tapi maknanya itulah kekuatan di hadis tu. Jadi maknanya kekuatan hadis pada anak perempuan, baca hadis ni. Yang kita terpaksa tanya khabar dia, terpaksa maknanya berbuat baik kepada dia, tanya dia, ini kekuatan dia. Allah jadikan dia kelebihan ni sitra minan nar, sebagai tirai daripada api neraka.